kayak gitu, coba. Kayak makan keripik, Bu. Makan keripik. Jadi Pak Kades. Pak Kades, Pak Kades, Pak Camat. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Ngeng. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Oke, jadi di episode kali ini gue mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Kota Semarang dengan tema kali ini yang gue pengen murah versus mahal. Jadi murah versus mahal ini gue mau ngajak dengan biaya gue naik pesawat dan ada campers gue namanya Ibnu. Ibnu dia naik kereta. Jadi kereta budgetnya berapa nanti gue jelasin, kalian harus ikutin vlog ini. Kita mulai jalan-jalan episode kali ini. Oke, jadi gue berangkat pakai Damri jam 5.30 pagi dengan harga tiket Rp40.000 dari Rawamangun ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Estimasi waktu yang gue tempuh sekitar 45 menit. Nah, kali ini gue berangkat gak pakai tiket-tiket promo, men. Jadi gue berangkat bareng tim dari Cafe BCA on the route goes to Semarang. Ini pesawatnya ekonomi kelas Garuda. Dan sekedar informasi, kalau kalian mau pakai ini bisa harga sekitar 1 juta something kalau gue cek di online ticketing. Durasi terbang sekitar 50 menit dari Jakarta ke Semarang. Eits, tenang. Kalau kalian mau pakai travel budget, Ibnu campers gue udah cobain pakai kereta yaitu Argo Sindoro dengan tiket eksekutif kelas harga Rp400.000 dari Jakarta yaitu Gambir sampai ke Semarang Tawang, perjalanan 6 jam. Nah, jadi bisa deh kalian nentuin mau ke Semarang dengan tiket-tiket kereta. Sebenarnya banyak promo, kemarin gue dapat promo sekitar potongan harga Rp15.000 dan mungkin karena ini bukan musim liburan, kalau musim liburan pasti banyak lagi potongan promo lainnya. Nah, silakan kalian tentuin mau jadi tim Tora naik pesawat atau tim Ibnu naik kereta. Eksekutif boleh, ekonomi kelas juga boleh. Kita mulai jalan-jalan di Semarang episode kali ini. Oke, jadi sekarang gue udah ada di salah satu destinasi yang gue datangin di Semarang. Nah, sekarang gue lagi ada Lawang Sewu. Nah, ngomongin Lawang Sewu nih, mungkin kalian mikir, bahkan bukan kalian, gue pun mikir Lawang Sewu, oh berarti pintunya ada 1000. Jadi vlog ke Semarang ini gue mau jalan-jalan ke beberapa destinasi. Dan destinasi pertama adalah Lawang Sewu ini. Kita lihat ya. Dengan harga tiket masuk Rp10.000, sebenarnya emang ini jadi ikonnya sih, dan ini udah dikelola sama PT KAI, tiket masuknya jadi Rp10.000. Cuman gue dari tadi nyariin temen gue, loh itu dia ternyata. Dari tadi gue nyariin dia mau nanya apa sih hal yang bisa dilakukan di sini gitu. Foto-foto. Ini cuma foto doang karena midnight tour-nya udah ditutup-tutup, jadi kita nggak bisa ngomong-ngomong. Oke. Jadi itu tadi menurut gue sih sebenarnya dibilang worth it, gak worth it sih. Cuman kayak kalau kalian emang yang butuh buat feed Instagram, ini pas banget buat kalian yang narsis. Jadi kita cobain keliling-keliling dan kita hunting teman-teman yang lagi foto. Ayo. Jadi gua kan ke sini nggak sendirian, gua sama teman-teman gua. Oh, ya udah ngeliat. Oke, kita gerbek ya. Ini ya orangnya kalian. Oke, Kak Jen. Ini teman gua, Kak Jen. Backlight. Nah ini Kak Jen, gue mau nanya 3 hal yang bisa dilakukan di Lawang Sewu itu apa sih? Yang pertama sih pastinya foto-foto. Yoi. Karena gedungnya tuh artsy banget, artsy banget, vintage aja. Banget dan benar-benar vintage kan dari zaman Belanda namanya. Terus iya. Ngelihat tentang kereta, karena ini sebenarnya musim kereta. Oh, karena udah diakuisisi sama KAI itu. Terus musim kereta, jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan kereta, kalian bisa kesini. Satu lagi, belanja kali ya. Belanja. Karena di bawah tadi ada beberapa orang yang buka spot untuk belanja gitu. Benar. Nah, jadi kalian bisa buat belanja, foto-foto, dan mengetahui tentang kereta api. Ya udah, lanjut lagi Kak foto-fotonya. Udah. Nah, jadi setelah ini gue mau ngajakin kalian ke spot selanjutnya. So, jangan di skip videonya, tonton video ini sampai selesai. Oke.
gue mau bilang makasih buat kalian semua yang selalu dukung channel ini. Kalian yang bisa bikin gue sampai berani buat jalan-jalan ke kota lain, cobain makanan ini dan itu, ketemu dan ngobrol dengan orang-orang yang menyenangkan, yang tentu saja bikin gue banyak banget belajar. Dulu gue takut untuk mencoba hal baru kayak gini, tapi berkat kalian gue bisa kalahin rasa takut gue ini. Sekali lagi makasih buat dukungan kalian selama ini ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Oke, jadi setelah gue ngajakin kalian ke Lawang Sewu, sekarang gue ke Kota Tua. Mungkin kalau di Jakarta namanya Kota Tua, tapi di sini sebutnya Kota Lama ya. Persis banget, hampir mirip, cuman bedanya di sini emang agak lebih bersih dan ya lumayan lebih udaranya lebih enak dibandingkan yang di Jakarta. Kalau dilihat-lihat emang ada bangunan, dan tadi si guide gue dia cerita di sini tuh ada bangunan yang Belanda dan ada bangunan yang dari masyarakat Tionghoa. Kalau emang ada yang salah bisa koreksi di bawah ya. Ya udah, berarti ke spot selanjutnya gue mau ngajakin kalian ke Gelato. Gelatonya ada deket-deket Kota Lama ini. Nanti ikutin terus kita ke Gelato yuk. Kota Lama, kota tuanya versi Semarang nih. Seru abis karena spot-spot foto yang vintage banget. Pas deh buat stok foto di Instagram. Selain suasananya enak banget, apalagi buat jalan kaki. Nah, deket-deket gereja Blenduk itu ada gelato yang enak banget. Jalan dikit, nanti ketemu deh. Namanya Gelato Matteo. Di situ harganya kayak 25-40 ribu gitu. Abis capek foto, bisa ngadem deh di sini. Oke, udah nyampe hotel. Sekarang gua ada di hotel, harusnya udah dapet buat kuncinya. Kita masuk kamar dulu. Karena capek banget men hari ini. Jadi nanti hari kedua gua bakal ngajak kalian buat ke salah satu tempat yang ini nggak biasa dan mesti kalian coba kalau ke Semarang. Yaudah kita masuk ke kamar dulu. Ayo. Kamarnya. Wow. Jadi sekarang gue udah ada dimasuk di kamarnya. Ini budgetnya setelah gue googling, ternyata harga kamar hotelnya adalah segini. Nah, jadi kalian kalau mau nginep di hotel Horizon, fasilitasnya yang gue dapetin adalah di lemari, ya biasa lah ya, standar lah lemari ya. Lemari standar, cermin full body, biasa sendal, kulkas. Dan ini sebenarnya gue bawa dari luar tadi, daripada dibuang kan. Gue bawa, dan ini tadi dari pesawat, ada teko listrik, TV, dua kasur karena gue emang request untuk dua orang, ada meja belajar dan kamar mandinya, terus shower. Jadi kayaknya ada air hangatnya sih, gue belum coba, nanti kita coba ya. Ini yang paling gue suka, gue paling males namanya bawa handuk karena itu makan space di tas gue sebenernya. Ya kloset duduk biasa, cermin, ini alat mandi. It's okay, yaudah gue mau istirahat dulu, jadi jangan lupa subscribe. Sekarang udah mau jam 12 sih, 12 lewat. Dan besok jam 6 udah pas check out langsung ke Dusun Kopi Sirap. Gimana nanti keseluruhan, gue bakal ke spot terakhir untuk jalan-jalan di Semarang. Mau ikutin terus, dan sekarang gue mau tidur. Kayaknya udah malam, jadi bye-bye. Mana nih lampunya matinya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang gue mau jalanin hari kedua, dan gue mau ngajakin kalian. Kalau kemarin kan udah tuh kayak wisata di kota-kota, sekarang gue mau ngajakin kalian ke daerah yang lebih asri. Harusnya sih lebih asri, Dusun Kopi Sirap. Jadi kalau kalian penasaran silakan ikutin vlog gue sampai selesai. Yuk. Jadi kan gue udah janji sama kalian kan, dan sekarang gue mau ngajakin kalian. Nah ini dia, kesini namanya wisata edukasi kopi dan budaya Sirap. Ini kita mau ngajakin lu semua nih buat ngeliat gimana sih proses itunya, nanti bakal ada tanya jawab juga. Pokoknya kalian ikutin terus vlog gue sampai selesai. Bagian ini lebih seru dan bermanfaat sih. Yaudah kita lihat dulu nih. Ayo. Bilang ada bapak-bapak yang bilang. Eits. Siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Nah, jadi kita di sini
tadi gue sempat bilang di sini katanya ada tempat penyimpanan air dan ini dari zaman Belanda. Gue mungkin penjelasannya nanti kalau misalkan ketemu sama bapak yang agak lebih tahu tadi, nanti gue tanyain lagi ya. Ini tuh penyimpanan air zaman. Oh, gue mau ngeliatin sama kalian semua nih. Nah, ini ya dia buat penyimpanan air, di bawahnya tuh buat air dan ini buat nanti mungkin kalau stok kekurangan air atau gimana. Oke. Jadi kan di sini kan kita tuh lagi main ke tempat kopi sirap gitu. Dari dan di sini gua ngeliat langsung gitu loh cara pembuatan kopi dari zaman dari bijinya sampai disaring terus bisa sampai diminum. Penasaran gua mau ngintip dulu ya benar. Dari donasi. Nah, ini proses pembuatan kopi. Jujur sih, gue pertama kali lihat secara langsung yang kayak gini. Asli, menarik banget buat gue yang awam banget soal kopi. Bertepatan juga dengan hari ini, di sini ada peresmian Geria Kopi Desa Wisata binaan dari BCA, Dusun Kopi Sirap Semarang. Langsung pejabat BCA dan pejabat daerah yang lainnya loh yang meresmikan. Banyak awak media yang diundang dan gua yang beruntung juga diundang sama BCA buat seru-seruan di Desa Binaan BCA, Dusun Kopi Sirap, Semarang. Yuk kita lihat proses panen raya yang ada di Dusun Kopi Sirap ini. Nah, jadi kan tadi baru banget diresmiin nih, baru beres. Terus sekarang kita mau ngeliat proses panen atau dari kopi-kopinya. Gua juga gak tahu sih ada apa, jadi kita lihat bareng-bareng aja yuk. Ini lagi ngejelasin proses buat panennya. Jadi ada alat-alatnya apa, terus ada step by stepnya. Jadi gue mau lihat dulu ya. Kalian mau lihat? Ini dulu ya. Nah, jadi ini kan proses buat hasil panennya. Tadi di sana ada yang robusta, tapi ini kok roastin robusta aja. Jadi ini yang udah diproses kali ya? Iya. Bisa dimakan. Jadi gimana rasanya? Rasanya teman-teman gue belum lihat tadi, jadi boleh ya sekali lagi. Nah, ini bentuknya kayak gitu, coba. Kayak makan keripik gue. Makan keripik, jadi biasa kan kalau kalian minum kopi atau pesen kopi udah langsung jadi. Nah, sekarang gue mau ngeliatin ke kalian bentuk biji kopi kayak gimana atau pohon kopi kayak gimana. Kalian pasti ada yang belum pernah lihat juga kan mungkin. Jadi gue mau ngajakin kalian, ayo kita intip dulu. Nih pak, kita kan tadi udah keliling-keliling nyobain kayak alat-alatnya, terus tadi pas kesana juga ngelihat ada apa seremonial gitu. Nah, yang saya bingung kan tadi saya ada dua pertanyaan, robusta dan arabica. Itu bedanya apa sih pak? Oh, buat saya yang nggak paham. Nah, itu gimana pak? Boleh tahu nggak sih? Kita sambil agak kesini aja kali ya. Yang hidup ya. Robusta Dusun Kopi Sirap ini adalah ada dua, antara robusta dengan arabica. Lah mas mungkin bingung kenapa ini, sebenarnya ini yang robusta atau yang arabica. Nah, itu ngebedainnya kan dari aromanya kah atau dari teksturnya atau dari pohonnya kayak kalau gimana? Dari pohonnya itu sudah ada pembeda. Kalau jenisnya adalah ini jenis yang robusta. Ini robusta karena kelihatannya bedanya apa? Kelihatannya kan dari bentuk fisik daunnya. Daunnya itu sudah berbeda. Kalau arabica itu lebih ke agak runcing gitu. Runcing. Ini ngebedainnya yang bagus, yang udah matang, yang siap panen tuh kayak gimana? Boleh dipetik gak sih pak? Boleh. Oh boleh. Yang mana contoh yang bisa udah di? Atau ini kan? Ini segar-segar ya. Segar-segar ya. Si bagus. Nah, super bagus. Kemudian yang lebih agak ke hitam mengkilat itu juga sangat sudah penuh matang penuh itu juga sudah bagus. Karena apa? Untuk kopi yang hijau itu memang nanti dalam hasil bean-nya itu sangat tidak bagus. Ada satu map. Ada yang tadi saya lihat green bean dan apa sih cherry. Cherry. Oh itu apa gimana? Apa sama satu pohon bisa menghasilkan dua itu atau gimana? Sebenarnya green bean sama cherry itu cuma tahapan mas. Kalau cherry itu berarti kan biji merah. Oh masih segar. Kayak gini. Ini kan namanya cherry. Oh. Kemudian kita setelah kita proses itu baru kita akan menghasilkan yang namanya bean. Oh, ini yang udah di. Tapi kalau kopi yang masih berbentuk seperti ini namanya cherry. Kopi okay. Segar ini cherry. Wah berarti banyak banget nih informasi yang bisa didapetin sama teman-teman. Pertanyaan terakhir. Gimana? Masuk sini tuh bayar berapa sih? Untuk sementara ini memang tiketnya Rp5.000 ya. Jadi ya, kemudian untuk paketan edukasi sendiri mau ke petik, mau ke sampai ke tahapan yang sampai kemudian
brosurnya sudah ada. Oh, ada di depan ya. Makasih Bapak. Tadi Bapak siapa? Bapak Rofi'i. Pak Rofi'i nanti. Oh, ya, satu Pak, saya baru kepikiran. Kalau dari bandara ke sini untuk kendaraannya gimana? Grab aja, Pak. Oh, Grab aja udah ada ya. Dusun Kopi Sirap. Dusun Kopi Sirap. Jadi kalau kalian yang mau liburan ke sini tinggal pakai Grab aja udah kejangkau ya. Oh, siap. Oke, jadi udah cukup. Makasih Pak buat tanya jawabnya. Kita mau lihat-lihat lagi. Oh, makasih, silakan monggo. Ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton vlog liburan episode kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like dan share ke teman-teman kalian kalau merasa video ini seru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tonton video-video gue yang lainnya di YouTube channel gue di Aditora TV. Ngeng.